Pemirsa, mobil sedan mewah terbakar di ruas jalan tol Purbaleunyi Purwakarta, Jawa Barat. Meski tak ada korban jiwa, kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari video amatir, kepulan asap pekat mengepung sebagian ruas tol Purbaleunyi kilometer 87 Sukatani, Purwakarta. Api berasal dari bagian mesin yang dengan cepat menghanguskan mobil sedan mewah. Tak satu pun barang berharga yang dapat diselamatkan. Kebakaran hanya menyisakan sebagian kerangka mobil. Sebelumnya mobil bernilai ratusan juta rupiah tersebut melaju dari Jakarta menuju Bandung. Dalam perjalanan, pengendara memarkirkan mobil di pinggir jalan karena melihat asap keluar dari knalpot. Saat kap mesin dibuka, kobaran api keluar dari mesin. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat korsleting listrik pada bagian mesin. Ke pinggir, tahu-tahu asap udah keluar dari knalpot, ya turun keluar, hanya buka kap, apinya udah membesar. Bangkai mobil dievakuasi ke pool derek jasa marga di depan gerbang tol Jatiluhur, Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews, melaporkan.